Jika Anda suka menonton film horor dan mendengar cerita-cerita seram, pasti Anda penasaran juga dengan permainan-permainan yang menyeramkan. Permainan ini sangat mendebarkan dan bisa sangat berisiko. Jadi, pikirkan 100 kali sebelum memainkan salah satu permainan ini. Pertama, Ouija. Pemain Ouija harus menaruh jari mereka di sebuah kayu kecil dan mengajukan pertanyaan. Jika ada roh di sekitar, kayu akan bergerak untuk memberi jawaban. Kedua, Three King's Cross. Anda harus memasuki ruangan gelap dengan cermin, lilin, kursi, dan barang kesayangan Anda. Tepat pukul 3.33 pagi, kembalilah ke ruangan itu dan lihat bayangan Anda di cermin. Permainan ini bisa cukup berbahaya untuk Anda. Selanjutnya, Bloody Mary. Cara memainkan game ini adalah memegang lilin pada pukul 3 pagi dan ucapkan Bloody Mary di depan cermin sebanyak 3 kali. Konon, banyak orang mengatakan telah mengalami pengalaman mengerikan. Lalu, Dry Bones. Dry Bones adalah permainan petak umpet dengan hantu. Jika Anda kalah, situasi bisa menjadi buruk. Terakhir, One Man Hide and Seek. Bermain petak umpet dengan boneka yang diisi dengan nasi, sepotong kuku Anda, lalu boneka tersebut dijahit dengan benang merah. Permainan dimulai jika boneka hilang dari tempat penyimpanan. Itulah tadi 5 permainan paling menyeramkan di dunia. Berani mencoba?